Puasa kemarin itu kayaknya sama keluarga. Oh ya, sama keluarga. Tapi kalau sekarang kan karena jadwal lebih mepet, jadi ya nggak apa-apa kita nggak pulang dulu. Mungkin nanti di Lebaran kita bisa pulang. Ya kalau cara mengatasi rindu ya tinggal telepon, video call, pasti itu juga mengatasi rindu. Tapi kalau soal makanan, menu berbuka, itu kita harus cari sendiri, walaupun di sini ada pun juga. Makanan favorit di bulan puasa yang jelas es buah buatan mama, sama kolak, yang jelas nasi kuning. Pastinya ada ya, walaupun latihan tetap bersama tim, tapi di sela-sela waktu kosong saya juga nambah latihan. Pasti apa ya yang berkesan? Ya itu, dengan kita anak rantau, pastinya kita kumpul bersama sama pemain yang dari luar daerah, kita sama-sama buka bersama, sahur bareng. Itu sih yang berkesan buat saya. Buburit ya, paling kalau ada waktu senggang jalan-jalan ke kota, lihat-lihat taplau, duduk-duduk di taplau sambil buka sama es kelapa, kan cocok. Menu berbuka tergantung selera sih, mut-mutan juga. Kalau sambil ngabuburit keluar, lihat jajanan, lihat es-es buah, es apapun ya pasti dibeli buat berbuka. Padang, rendang, terus ada es apa nama itu? Kolak, rumput laut, sama cindua. Saya Randy Oskario dari Semen Padang FC mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita bangkit.